You bye. Oh bye. Mata kak buaya mana budak itu tu? Oh tak ada tak? Aku dah tadi manggil kau jubai pekat benar kau ni ya. Hadoi hadoi hadoi. Yang tua ini ni ya. Mak ni sama penting sekali kan apa mak? Apa mak nak nyusu? Dah tua dah baru tak susu masakan. Tak menurut kau ya, makin hari makin kau ngajar kau ni jubai. Kau siapkan ni baju aku ni mandi lho. Nak mandi minta disiapkan macam bayi bayi bawa lahir. Nak makan minta disiapkan, nak minum minta disiapkan, nak bayar minta dicebokkan ya mak ya. Tak masuk akal mak ni nyonyok kau terus. Risau. Baik-baik kau ni mulut-mulut kau macam gitu ya. Kan orang tua. Cepat kan nak baju aku nak mandi dah siapkan memang ya. Tak modal pakai dah setor orang. Jangan aku. Dah tua dah bang. Minta anakkan terus. Baju apa yang ni mak lah? Kenapa mak aku nyimpan baju haram? Ih, suka ke apa mak ni pakai baju kat gini? Ni apa kat ni? Woi! Ih, model-model lontong. 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 Aku singgah dia. Kue kroket, kue brodak. Udah sakit, bau udah sadar. Kenapa kau sini tu jubai? Jadi kau jubai eh? Baik kau. Jubai, tolong kena ambil kau anduk tak jubai. Kali. Dah mak, aku nak ke kebun. Laju diri tu mak dekat dekat bangkai kipas. Aku nak kencing dok. Oh, aku dah mandi dah nak. Muka aku dah cantik. Mana jubai ni? Jubai! Oh, bye! Susah aku dah bau ganti nak bicara. Apalah, mak? Kau nak ke mana? Cantik benar jalan-jalan ni. Ih, mak ni yang mana ke depan? Mak ni pun semua-semua nak ikut. Mak tu dah tua dah. Ingat dengan tua, mak. Sakit perut lah. Cuma mak dia menyebab main kamar anak tak. Dia si api, mak. Haa. Orang biasa nak balik ke Pontianak dah, mak tengah main ke kebun lo, cari barang-barang yang panok. Kayak ubi. Mak ni pun semua nak ngikut. Mak antek balik ambil-ambil dan mak ni, insyaAllah. Abang gampang, mak nak ikut bah. Apa ni, di periat benar ni, aku nak ikut untuk gua bah. Kau ni jubai makin hari makin kau ngajar ni jubai eh. Kau lihat tak, kau nak berjalan jemuan kau belum angkat. Kami nak ke kebun, mak. Belum pering. Bawa kata adik kita jemau, eh. Hari ini mana mendung, mak. Biarkan, lho, mak. Sudah lama kami nak ke kebun. Lagi cik motor, lho. Mak usah naik ke dekat lah jauh-jauh. Kati kau lah. Aku tak urus. Aku nak pergi tempat cuda, lho, ya. Amin.
sini kah apa kebun mak ni? Hei! Stop tak haji mana ini aku kau. Mak terbera pula aku. Ih, amin aku sini ni ya. Kau sepi pula. Banyak agak. Oh, jaga kau ada orang. Ini bawa lagi. Kau tak bangun ni. Cebok pula. Kelaka kau. Haa, macam mana aku nak tengok ni? Haa, jatuh pula aku di jilat. Haa, macam mana ni? Ni, jatuh aku kena. Haa, macam mana aku ni? Aku lah. Lala, mak ni. Oh, mak. Mana ni? Di balik alah takut bang. Kuih emang hidup aku ni. Bang suwe emang. Ni mak ni bawa ke kebun. Kan kita ni tahu kebun dia yang mana. Mana nyonyok orang ya. Dia ni. Bilang ya. Disorot dia pergi. Dia pula ke bawah eh. Dia tak merasa anak ni letih. Dah besok masuk eh. Besok lah. Malam ini eh. Malam sore lah kalau aku. So, sore ini ke Pontianak dah balik dah. Aku ni tak rasa banyak nanti baju. Alah aku tak ada baju. Mata aku masih lagi dah story girl. Tengoklah ke tanah dengan baju. Bau lumpur. Dah balik dulu sejuk bayar pintu kan dikunci ya mengenai jahanam. Oh ni lah buat pergi lah. Udah balik apa kau ni? Tak bilang-bilang mak apa ah. Ha? Ay apa pula nak abang-abang mak? So akal. Masuk nak mana-mana pun tak boleh. Nak haus khabar ke mak. So, mak ni agak-agak mak ya kan? Orang pula kena jadi. Habis orang cebu apa kan? Kenapa kau ni gila jubahin? Malah nak kata baju terus jubahin. Kenapa kau ni habis baju mak kau ni? Tak mak eh. Mak tahu tak mak. Kami ni cebok ke parit sana tak mak eh. Siap kebun di kebun, cebok di kebun, di kebun anak tak. Mak ni cari lokasi, nak ngasih lokasi tahu mana-mana ya. Cuma nak kasih tahu kebun mak di mana. Tak ada kau cebok. Mana kami tadi sakit pohon nak terberak. Berak situ mungkin kau ada kali kau mak eh. Cebok lah kami kan parit situ. Kau ni berbala emang kau tak tahu kebun mak kau ni. Ni nak balik dah mak sore ni. Nak balik mana? Tak eh. Kau punya rumah di Pontianak sana. Baliklah Pontianak. Nak lama-lama di sini. Ya Allah. Ni kenapa tak bilang-bilang mak dia tadi? Ah, inilah sakit punya orang tua pikun macam ini ni. Dah aku bilang dah tadi pagi. Mak sore ni aku balik mak. Memang pikun mak. Mak dah kau bilang. Nak kau tidur ni. Nyakitkan hati mak ni. Dah ke mak yang tidur tadi mak? Dah balik mak ni. Ih, sungguh penyabar jadi anak. Mak eh. Kenapa ya mak ni cepat benar nak pikun bawa kau umur apa? Ajaklah mak ni kebun jalan anak. Aku ni ragu-ragu nak bawa mak. Nanti mak buat nyusul sana.
Kok belak buat busuk kan aku apa-apa di sana? Bah, mak ni suka pada orang mamangan orang. Besi lah mulut kau ni. Baik-baik terus kau ni. Baju tak nak kau lipat terus. Baju mak. Ya kau. Kau ajak aku ni ke mana mak banyak-banyak nak aku buat baju banyak-banyak ni? Mana aku tahu kalau tak ada mana tadi? Tak eh mak ni. Nanti bawa lambung ke dasar dia, dia dah setiap marah dia. Tak memang kau bunga dasar aku setiap hari. Baik-baik, mak jaga-jaga ya mak ya. Keluar sudik lah mulut mak nanti. Tak orang tua nak lawan. Cabik mulut kau ni. Cabik lama mak ya, mak tak mikir kami dah tua dah, mak tak malu. Mak ambil cabik tu betul ni. Ni baju apa kan baju haram? Baju haram kena, tapi nak tahu. Kau nak duduk-duduk aku pakai baju haram, baik mulut kau ni cabik nanti eh. Tak mak ni, selain mak di rumah ni siapa lagi kalau kan mak kan? Oh, jangan-jangan waktu zaman masih hidup bapak ni mak pakai suka pakai baju ini ni pantas salah mak beranak binak dulu ya. Mak tak sadar mak berbayang ni mak kalau dapat cahaya mak nampaklah apa mak tu ha. Kau ngajar mak buat dunia. Ya. Dah lama jadi bergurau mak mak eh. Aku ni nanya baju daster aku banyak-banyak ke mana masuk akal aku balik bawa biji ni aja. Mak nak ikut balik ke Pontianak benar ni. Ha, mak kemaskan dah baju mak, kita balik sama-sama tapi mak mungkin salat 3 hari ya, dah itu mak balik. Jangan nak lama-lama di sana mak, di rumah ni kosong. Banyak harta karun di rumah ni. Nanti hilang pula gigi goyang. Hilang pula harta mak di sini nanti. Atau apa yang hilang kau ni dengan ada mang oyo mulut kau ni ya? Dah mak cepat mak kemas mak. Jam apa dah ni? Jam 4 dah. Orang berangkat jam 6. Apa sih yang ngajak aku ni? Ya Allah ya Rabbi mak. Cepatlah mak siap-siap. Mama dah bilang nak pergi tadi ikut kami ke Pontianak. Berulat lagi lambat tidur tu. Ya Allah mak, kami dah siap-siap dah nya. Oh mak bangun mak eh. Nak enak ke mana ni bawa tas? Tak ni yang letak eh. Cepat pernah lah mikon. Mak lah bilang tadi naik ke Pontianak mak. Ngapa sekarang mak nak bilang nak kemana nak kemana. Cuba gak mak eh. Cepat pernah gak mak ni mikon. Tak eh. Pun kapan lah aku nak ke Pontianak ni pandai mulut tu ni. Luang main hati. Dah mak sama mak nak ikut-ikut anda dah. Kalau mak nak ikut cepat mak kemaskan baju mak. Dia pun orang dia tadi mama. Cepat. Oh nak ke mana tu? Ikut aku. Jumbai ayo dah, Jumbai pergi pengajian dah Jumbai. Kongkan hati mak ni. Nak pergi pengajian tempat siapa mak? Kita nak balik ke Pontianak mak. Imat dengan apa bodoh. Terlantas mak tu apa baju ke? Hai cepat mak. Mana tak aku dah di mobil dah. Cepat mak. Aku cuma ikut mak ni lebih terpok. Nak, kau nak ke mana memang? Dia nak ke mana ni Jumbai? Kita nak balik kampung mak.